Anda di sini sudah 8 tahun, Bapak, dengan masalah yang ada. Saya rasakan sungguh luar biasa penderitaan yang kami alami dengan suami, anak-anak kami. Susah kami menghadapi ekonomi pada bertahun-tahun berjalan. Saya punya keyakinan bahwa Bapak bisa menyelesaikan kita punya masalah ini dalam waktu dekat. Amin. Nama pemerintah kabupaten, saya prihatinnya dengan situasi yang tadi Mama cerita. Saya ikut terlibat langsung di dalam proses ini, tetapi ternyata sampai hari ini tidak punya daya apa-apa. Pemerintah bukan punya perusahaan, yang punya perusahaan adalah yang punya perusahaan. Perusahaan dia membuat apa saja suka-suka dia. Selama ini karena tidak ada titik temu antara teman-teman moker dengan pihak manajemen dari PT Freeport. Semua masyarakat Mimika hanya dengan punya KTP Timika datang daftar di rumah sakit, kasih masuk nomor NIK saja, kelihatan apakah terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar pasti langsung diproses. Karena kami bayar penuh 100% untuk semua masyarakat Mimika. Transportasi juga sekarang kita mau launching gratis. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakatnya secara baik. Di tingkat SD, SMP, sekarang kami mau masuk di tingkat SMA, itu kita akan berusaha untuk gratis full. Nah, gratis full sekolah di Timika. Bapak, kami ini sekarang mau kembali kerja lagi di perusahaan seperti dulu lagi. Ah, itu yang saya tidak bisa jawab. Kita harus duduk lagi sama-sama seperti apa yang disampaikan. Mungkin mau dimediasi dan lain-lain. Saya tidak janji, tetapi kita akan coba tindak lanjuti seperti apa kira-kira.